Nanti akan ada penghuni surga duduk, saking berubahnya istrinya menjadi wanita yang sangat luar biasa sempurna, datang ke sebelahnya di surga, di istana, lalu dia kaget, dia mengatakan, siapa kamu nih? Dia mengatakan, saya adalah istrimu. Sudah berubah, gitu kan? Jadi sudah tidak ada lagi kulit hitam, nggak ada lagi cacat tubuh, ya, nggak ada lagi pendek poster tubuh, sudah nggak ada semua ini, gitu kan? Semuanya akan satu model, ya, dengan kelebihan fisik yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau penghuni surga itu wanita dari yang beriman di dunia, dia masuk surga, dia akan jadi pemimpin bidadari, ya, bidadari jadi pelayannya dia. Maka kalau dia turun di dunia, maka niscaya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Serta kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kain yang ditaruh di rambutnya dihembaskan satu hembasan di muka bumi ini, maka akan tercium seluruh wanginya. Dan banyak bahasan berhubungan dengan masalah itu.